Babin Kamtibmas Kelurahan Semanan Polsek Kalideres Jakarta Barat Aibtu Eka Prasetya bersama dengan para Babin Kamtibmas Polsek Kalideres melaksanakan giat apel gabungan dengan seluruh petugas security Citra Garden City kurang lebih sebanyak 150 orang dengan Inspektur Apel Kapolsek Kalideres Jakarta Barat Kompol Effendi di Bundaran Citra Garden 8 Kelurahan Pegadungan. Turut dihadiri juga oleh para jajaran Direksi Pengembang Perumahan Citra Garden City, Kanit Binmas Polsek Kalideres Ibtu Hartaya, Kapol Subsektor Tegal Alur Ibtu Sajia, dan para koordinator security Citra Garden City. Adapun sambutan dan arahan Inspektur Apel Kapolsek Kalideres Kompol Effendi antara lain, apel bersama pagi ini guna untuk menyambut bulan Ramadan 1439 Hijriah, yang dilaksanakan pada hari ini adalah merupakan kegiatan kalender Kamtibmas tahunan. Kegiatan konsolidasi ini agar terus dilakukan untuk dapat mengetahui perubahan-perubahan yang ada di lingkungan dan warga yang terkait masalah keamanan sehingga dapat segera diantisipasi untuk segera diselesaikan setiap permasalahan yang ada. Adanya kelompok masyarakat yang jalan-jalan sore bisa berkembang main petasan bahkan tawuran, ini yang perlu diantisipasi. Dalam apel gabungan security, Kapolsek Kalideres Kompol Effendi mengenalkan para Babin Kamtibmas yang ada kepada security, agar para security dapat langsung berhubungan dan berkomunikasi apabila ada permasalahan di lingkungan kerjanya. Kegiatan apel gabungan security Citra City Kecamatan Kalideres yang dipimpin langsung Kapolsek Kalideres Kompol Effendi sebagai upaya dalam rangka pembinaan menjaga keamanan wilayah terutama menghadapi bulan suci Ramadan sehingga diharapkan terciptanya situasi yang kondusif sesuai harapan Kapolsek Kalideres Kompol Effendi. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Semanan Aibtu Eka Prasetya. Salam Tribrata.